Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena penyebaran pandemik COVID-19 ini, kerajaan telah memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP untuk membendung penyebaran virus COVID-19. Dengan itu, kerajaan telah mengumumkan paket rangsangan ekonomi yang bertujuan untuk menjaga dan mengambil berat akan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Dalam paket ini, bantuan prihatin nasional telah diperkenalkan dengan peruntukan hampir 10 bilion ringgit. Antara bantuan tersebut ialah 1,600 ringgit kepada hampir 4 juta isi rumah berpendapatan bulanan 4,000 dan ke bawah. 1,000 ringgit kepada hampir 1.1 juta isi rumah berpendapatan lebih 4000 ringgit hingga 8000 ringgit 800 ringgit kepada 3 juta individu bujang berusia 21 tahun ke atas dan berpendapatan bulanan 2000 dan ke bawah. 500 ringgit kepada 400.000 individu bujang berusia 21 tahun ke atas berpendapatan bulanan lebih 2000 hingga 4000 ringgit. Untuk mendapatkan bantuan tersebut diterangkan cara memohon bantuan prihatin nasional secara online. Buka internet browser dan typekan alamat ini. Link alamat web adalah seperti yang tertera. Masukkan nomor IC Anda di ruangan semakan status dan seterusnya tekan butang semak. Jika Anda pernah mendapat bantuan BSH, bantuan secara hidup, maka maklumat semakan Anda adalah, adalah seperti ini. Anda tidak perlu lagi membuat permohonan. dan jika anda baru sahaja membuat permohonan maka maklumat semakan anda adalah permohonan diterima seperti yang tertera jika anda tidak pernah membuat permohonan klik button permohonan baru Oke, okay, ini adalah borang yang perlu anda lengkapkan untuk mendapatkan bantuan perhatian nasional Ke okay, maklumat yang perlu anda isi ialah maklumat pemohon maklumat pasangan Uh, seterusnya maklumat anak dan maklumat pewaris. Keisi okay, borang tersebut sehingga lengkap. Oke, okay, di sini ditunjukkan secara ringkas bagaimana mengisi borang tersebut. Oke, okay, masukkan nama pemohon, nama Anda. Terusnya, jantina umur Anda pada Januari 2020. Ke okay, alamat Anda, lebih mudah Anda menggunakan alamat yang ada di kad pengenalan Anda. Poskod Bandar Bandar Tawau, Negeri Negeri Sabah, ke seterusnya masukkan alamat email. masukkan nomor telepon bimbit, oke okay, nomor handphone anda masukkan, ya pekerjaan apa pekerjaan anda sekarang, oke okay, kalau bekerja sendiri masukkan bekerja sendiri, seterusnya nama bank, uh, status perkawinan, nomor account bank anda dan yang penting sini ialah tarikh status perkahwinan, okey? Tarikh status perkahwinan anda. Okey, masukkan pendapatan kasar. Pendapatan kasar bulanan isi rumah, pemohon dan pasangan. Oke, okay, seterusnya masukkan maklumat pasangan. Oke, okay, maklumat istri anda lah. Oke, okay, masukkan jenis kad pengenalan. Jenis pengenalan. Masukkan nomor IC. Oke, okay, lepas masukkan tarikh Okey, seterusnya masukkan maklumat anak. Okey. Di sini dibenarkan empat orang anak sahaja. Okey, kalau ada anda ada dua anak, masukkan dua anak lah. Seterusnya maklumat waris. Okey, siapa waris yang anda hendak lantik? Okey, pasangan pun boleh. Lepas masukkan my card, masukkan nomor uh, nombor IC, nama dan nombor telefon. Okay, seterusnya, tik okay, seterusnya, klik sebagai pengakuan. Seterusnya, klik buka butang hantar untuk menghantar permohonan. Permohonan telah berjaya dihantar. Seterusnya, klik iya untuk pendaftaran log masuk ke dalam PPN. Okay, ini adalah borang pendaftaran PPN, Bantuan uh, Prihatin Nasional. Anda isikan. Okay, masukkan soalan pertama dan masukkan jawaban kepada soalan Anda, dan seterusnya klik butang "teruskan". Oke, okay, rasanya setakat itu saja. Semoga bermanfaat untuk semua.